ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka yang wakaf ini sebagai pahala-pahala yang berpanjangan, pahala jariah, pahala yang berterusan sehingga mereka masuk di dalam kubur, ya Allah. Teruskanlah pahala mereka, dapatkanlah kebaikan kepada mereka, berilah manfaat kepada mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, seramai mana kami yang hadir pada hari ini dan mereka yang berwakaf pada hari ini. Berikanlah kami, berikanlah mereka kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kepada mereka di hari akhirat. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dan mereka yang berwakaf daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran yang adik-adik terima ni Al-Quran yang telah diwakafkan oleh para pewakaf. So kat muka surat belakang tu ada nama-nama pewakaf. Try buka. Ha, itu ada senarai-senarai nama-nama pewakaf. Adik-adik setiap kali nak baca Al-Quran yang telah diwakafkan ni, boleh adik-adik doakan kepada para-para pewakaf. So adik sangat seronok lah dapat Al-Quran ni. Ni Al-Quran ni adik miliki terus. Oh. Maksudnya bukan kat sekolah ke apa. Ni adik boleh bawa balik rumah baca. Oh. Alhamdulillah. So apa ucapan adik kepada para pewakaf kita? Sangat berterima kasih lah pada para pewakaf. Sebab telah menolong untuk memberi Al-Quran kepada kami. Berbanding guru lain, dia tak ada macam kulit yang cantik. Ha, macam ni lah. Tajuk dia, lepas tu dia ada terjemahan, lepas tu dia besar. Dalam ni ada panduan yang saya boleh rujuk. Lepas tu dia ada tajwid, lepas tu kalau dekat situ dia ada terjemahan. Lain-lain je ni, dia ada tajwid. Senang ah dapat Quran ni. Senang. So apa Quran ni dengan Al-Quran lain yang adik tengok? Apa beza dia? Quran ni besar. Ada tafsir. Besar. Ringan tak? Ringan. Cara tajwid. Wakaf ibtidak, terjemahan modern, body